Aduh, yang benar. Ngomong aja. Yang pertama yang pengen saya ucapkan lah, bersyukur. Bersyukur artinya memang ini jalan Tuhan di sana. Ya, kami hanya berusaha dan kami lolos. Itu yang kita syukuri di sana. Di pertandingan sendiri cukup ketat, sangat emosi. Kalteng sendiri juga tampil tanpa beban. Dan kita apresiasi ke pemain PSS, artinya kerja yang luar biasa. Walaupun masih ada satu pertandingan terakhir, harapannya tetap terjaga semangatnya di sana. Jadi saya ucapkan terima kasih juga untuk supporter PSS, tim pelatih, pemain, dan teman-teman yang di luar tim. Ya, terima kasih supportnya. Dan mudah-mudahan masih ada satu lagi cita-cita, keinginan dalam hati, pengen juara di sana, mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Terima kasih, itu aja. Saya yang pertama mengucapkan terima kasih buat masyarakat Sleman, dua orang tua yang selalu support, istri saya dan teman-teman saya yang sudah berjuang maksimal. Terima kasih, terima kasih. Selanjutnya masih ada tugas berat besok, semoga kita bisa